Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa di channel saya, Akasianto TV. Dalam video ini tentang pembuatan kerajinan seni kayu klasik. Untuk lebih lengkapnya mari kita tonton videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel saya Akasianto TV agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, komen dan share. Halo, selamat datang di channel Akasianto TV. Bagi sobat semua yang baru gabung, silakan like, comment, share, dan subscribe. Pemotongan kayu kecil-kecil membentuk bulatan untuk membuat dudukan rak bunga dari dahan kayu jati. Bahan untuk dudukan rak bunga dengan pemotongan kayu ukuran besar. Menghaluskan permukaan kayu menggunakan mesin gerindra tangan sebelum dilakukan pengecetan. Bahan penyangga untuk dudukan rak bunga dari dahan kayu jati besar yang posisinya dibalik. Dudukan untuk rak pot bunga yang sudah jadi bahan dari dahan kayu jati yang ukurannya besar, posisinya dibalik. Melakukan pemahatan untuk membuat lubang dudukan penyangga rak pot bunga. Menghaluskan permukaan dahan kayu untuk dudukan rak pot vas bunga dengan posisi berdiri dibalik nantinya kalau sudah jadi. Dudukan rak pot bunga sudah dihaluskan dan disusun serta hampir jadi, tinggal cat pernis saja. Pernak-pernik rak pot bunga dan bangku bulat dari yang belum jadi sampai yang sudah jadi.
potongan-potongan kecil, disatukan dengan lem kayu, kemudian dicat pernis untuk dudukan rak pot bunga. Tampilan bangku sudah jadi dan sudah dicat pernis. Dudukan dari batang kayu jati utuh untuk dudukan pot bunga. Rak pot bunga sudah jadi dari dahan kayu jati yang posisinya dibalik. Macam-macam model bangku dan rak pot bunga yang sedang dijemur sehabis dicat. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.